lagi sendiri tuh. Iya. Kenapa kak? Boleh gabung nggak sih? Aku sendiri juga sih. Boleh, boleh. Daripada aku sendiri. Oh iya. Di situ. Dari mana? Dari ini sih, dekat sini. Oh. Kebetulan ini. Apa ya? Pikiran sumpek. Oh, kenapa? Di kos sendiri terus mending keluar gitu. Habis ini kak kayak ribut sama pacar. Loh, kok bisa? Pacarnya nggak diajak? Justru itu LDR kita. Terus minggu lalu tuh minta putus lagi. Loh. Cuma udah balikan sih. Tapi kayak udah beda gitu loh komunikasinya, nggak se asik dulu. Kenapa tuh? Ya karena itu kayak dia minta putus gara-gara nggak kuat LDR-an. Cewek emang gitu ya? Iya, nggak kuat LDR. Kamu tipe orang yang mana? Aku kuat, LDR-an apa nggak kuat? Kuat-kuat aja sih. Tapi rata-rata cewek nggak kuat loh. Kalau aku mah biasa aja, LDR sama enggak. Yang penting ini ya, percaya. Yang penting percaya. Kenalan dulu dong. Oh iya. Namanya siapa? Nina. Nina? Kamu siapa? Aku Abi. Oh. Abi darah enak kamu nanti. Apakah bisa tunggulang cerita serindu. Bukan bercanda. Iya. Nama aku asli itu Mahdi. Salam kenal ya kak? Iya, salam kenal. Kan nanti dimarahin loh ceweknya. Enggak sih kalau enggak tahu. Yang penting kan enggak aneh-aneh. Pejuang LDR ya? Iya nih, tahun depan soalnya kita mau nikah. Oh kayak ke jenjang yang serius gitu loh. Tapi ada aja ya. Tapi itu ujiannya ada aja. Ujian. Kakaknya udah lama. Aku udah lama tinggal di sini sendirian. Bukan. Cantiknya udah lama. Lagi coba tolong bilang sama si aku balik pulang. Wajah kamu mirip ibu aku tau. Kok bisa? Iya, mirip banget. Dari alisnya, matanya, bibir, hidung. Yang bener aja. Serius? Ibu kamu pasti mirip kamu lah. Bukan, serius. Kamu tuh mirip ibu dari anak kita. Sulam bulan saya mencoba. Biasa aku kesini nongkrong sendiri. Jomblo nih? Jomblo. Jomblo. Emang gitu ya? Kok gak sama teman? Tapi emang beneran jomblo loh. Teman-teman sibuk kerja. Oh gitu. Kamu asli dari? Asalnya dari mana? Jawa. Jawanya mana? Purwokerto. Oh Purwokerto, tahu-tahu deketnya Kebumen, Banyumas kan? Iya. Yang dulu dijulukin kota bidadari bukan? Kok bidadari? Serius? Nih, kasih buktinya nih. Kamu nggak percaya ya? Enggak. Bentar. Orang kembaran aku baru lihat loh. Dari mana? Nih, buktinya. Seulang-ulang saya mencoba lupakan. Dia tuh belum bisa untuk relakan. Pasti kamu ceweknya ada di mana-mana. Enggak, serius.
aku tuh kalau udah sayang, sayang banget. Masa sih? Zodiak aku nih Aries, Aries. Katanya kalau Aries tuh gitu. Paling setia. Nah, kalau udah sayang, sayang banget sama satu orang gitu. Oh. Gemini juga sama kali. Hah? Gemini. Jadi kamu Gemini? Iya. Terus kenapa jomblo? Ya karena belum nemu. Belum nemu. Ini di samping. Apa salah masih berharap banyak. Seulang-ulang saya mencoba lupa tak bisa. Pacar aku telepon. Loh. Angkatlah. Kenapa ya? Gak apa-apa, aku angkat di sini. Iya. Gak apa-apa. Halo, ya. Iya, Yang. Ada apa? Kamu lagi sibuk gak? Ini lagi di kafe. Jadi aku ngeganggu ya? Enggak kok. Kenapa? Mau ngomong apa? Sebelumnya aku minta maaf. Minta maaf buat apa? Kan kita udah baik kan? Mau gak mau kita harus bisa terima ini semua. Maksudnya? Aku gak paham, sumpah. Kenapa? Aku gak bisa nutupin ini lagi. Aku gak mau terlanjur jauh bikin kamu sakit hati. Bukan aku gak sayang sama kamu, tapi aku gak sanggup jalanin hubungan jarak jauh kayak gini. Aku gak sanggup lagi ngejalanin hubungan kita. Maaf. Yang, aku disini kerja buat kita loh. Tahun depan kita nikah loh. Kok kamu jadi gini sih? Kamu gak mikirin perasaan aku? Hubungan kita sampai di sini aja ya. Kita putus. Kau sudah kestau sayang, biar sayang bawa hati kembali pulang. Kau belum bahagia, coba tolong di... Kak, diputusin ya? Iya. Putusin lagi. Coba dua kali aku diputusin. Masa? Udah sayang banget loh. Itu putus kenapa? Dia nggak kuat LDR-an. Yang tadi aku bilang di awal tadi. Mungkin dia udah ada yang lain. Apa gitu ya? Udah selingkuh ya? Pasti. Soalnya itu beda banget 2 minggu ini. Apa cewek emang gitu ya kalau udah ada yang nyaman ya? Pasti dia udah ada yang lain dong. Buktinya gampang dia mutusin kamu. Ya enggak? Udah 2 tahun loh padahal kita. Oh, ya lama ya. Gak apa-apa. Nanti diganti yang lebih baik lagi. Yang sabar ya. Minum dulu nih. Biar tenang. Buat aku? Iya. Biar adem. Minumlah. Terus nih. Minumlah. Udah, jangan dipikirin. Ya nafhatar rahman,
ya bahjata dunia, ya nafhata rahman. Bi maulidil hadi qadda'atil akwan, bi maulidil hadi qadda'atil akwan. Ya bahjata dunia, ya nafhata rahman. Ya bahjata dunia, ya nafhata rahman. Ya ba'atha rahman, ya kashifal humam. Ya ba'atha rahman, ya kashifal humam. Bika ni'mah, ya minnatad dayyan. Tammat bika ni'mah, ya minnatad dayyan. Ya Sayyid al-Sadat, ya Sahib al-Khayrat. Ya Sayyid al-Sadat, ya Sahib al-Khayrat. Tabjit bil-Ayat, ya Nuskhat al-Furqan. Qad jit bil-Ayat, ya nuskhat al-furqan. Ya nuskhatan bimaulidil hadi qabda'atil akwan. Bimaulidil hadi qabda'atil akwan. Ya bahjatad dunya, ya nafhata rahman. Ya bahjatad dunya, ya nafhata rahman. Wow, bagus banget. Bagus banget. Alhamdulillah udah mulai. Kok selawatan sih? Kan habis putusin. Aku tadi gak izin ya. Maaf ya. Aku tuh udah biasa kayak misalkan ada masalah, banyak pikiran gitu, selawatan. Oh. Biar tenang ya. Iya benar, tenang ya. Biar adem gitu kan. Kakaknya juga dengerin tadi gimana? Adem. Tenang gitu enggak? Mm-hmm. Kan benar berarti. Sekarang udah mendingan nih kak kayaknya. Kayaknya aku udah mau move on aja deh. Iyalah, lebih baik. Lebih baik ya? Mm-mm. Soalnya gimana ya, dia udah nyakitin. Aku di sini berjuang dulu kak sama dia, malah digitu gitu. Pasti dia udah punya yang lain. Gitu ya? Udah deh. Soalnya gampang banget putusin kamu. Lebih baik kamu move on. Sekarang aku kerja udah gak ada yang ini, aku perjuangin. Betul-betul. Ini buat diri sendiri. Tapi buat diri sendiri, buat orang tua. Iya sih. Tapi kalau yang di samping aku mau aku perjuangin gak apa-apa sih. Kalau sengaja kau tahu sayang, biar sayang bawa hati kembali pulang. Kalau belum bahagia coba tolong bilang. Emang sih jomblo? Iya.
Eh, kita emang udah jomblo deh, sama-sama jomblo deh. Eh, sama-sama jomblo. Kalau mau memulai sesuatu hubungan, kalau belum selesai sama masa lalu, mending jangan. Daripada ntar kena pelampiasan, iya nggak? Iya, betul. Jadi aku ini selesaiin dulu masa lalu aku, baru ke kamu. Tapi aku nggak baik. Kan bisa menjadi lebih baik. Karena aku bisa ngebimbing kamu. Masa? Eh. Kan aku imamnya, kamu makmumnya. Iya. Otomatis kan aku yang harus bertanggung jawab ngebimbing kamu. Gitu nang. Tapi aku anaknya nakal, susah dibilangin. Keras kepala. Iya. Tapi masa kalau udah nikah, kamu tetap kayak gitu? Kan nggak mungkin. Nggak sih. Nah, kan? Berubah sih. Nah, jadi pasti ada ini suatu saat kayak berubah gitu loh. Iya benar. Kan nggak mungkin udah punya anak terus masih kelakuannya gitu kan? Di logika. Iya benar. Malu dong sama anaknya. Itu kamu agak geser kesana dikit aja. Sekarang? Tahu nggak kenapa? Ini buat anak kita nanti. Masih berharap banyak. Sulam bulan saya mencoba. Lupa tak bisa. Eh, hari ini hari apa sih, Kak? Sabtu loh. Bukan. Sabtu. Sekarang Sabtu. Hari ini tuh hari ini loh, hari ini kamu cantik banget. Kenangan yang paling terindah. Sulit terlupa kan semua. Apa kabar? Biasa cowok itu menggombal. Biar ini biar aku enggak galau gitu loh. Oh iya, bentar. Makan dulu enggak sih? Emang boleh? Biar gak galau. Emang boleh? Boleh. Emang boleh. Ini makanan favorit aku. Strawberry? Strawberry red velvet. Tapi aku udah, ini udah nyaman sih. Nyamannya? Di deket kamu. Masih berharap banyak. Sulam bulan saya mencoba. Kamu udah pernah lihat sulam belum? Udah. Di TV? Kalau di depan gini belum? Belum. Aku punya sulap. Sulap apa? Kamu tapi ini tutup mata dulu. Ntar baru aku suruh buka. Ih, gak mau. Enggak. Aku mau ambil sesuatu. Apa tuh? Kamu tutup mata dulu. Sekarang? Serius loh nih. Udah, buka. Kamu agak keseran sini. Kenapa? Ya, biar dekat sini. Agak serong sini. Kamu tahu ini apa? Itu tangkai. Percaya nggak, ini ntar bisa bikin kamu tersenyum. Gak percaya. Ini syaratnya ada dua. Yang pertama kamu pegang ini. Pegang mana? Yang ini. Yang erat. Yang kedua kamu bilang aku sayang kamu. Aku bilang nih. Ih, syarat utama itu, syarat paling utama. Satu, dua, tiga. Aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu. Masih ingat sakasu lupa. Ini orang yang kukas luka. Apa kabarku? Ini buat aku. Iya, buat kamu. Kasih. Ntar kamu simpen ya. Jangan dirusakin. Kenapa? Kan ibarat kamu menjaga hati aku. Biar sayang bawa hati kembali pulang. Bahagia coba tolong. Aku mau selamatan lagi boleh? Boleh. Gak apa. Gak apa-apa, silakan. Oke.
bil Qur'ani sa'amdi ajalu khabathal ardi huwa nafli huwa fardi wa minal ayati sana faydi sawahidu ya maula fi'alanna la faula nasru kitabi awla wa sayabalu bin dunya taula ذقتُ وللن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة النور ذقتُ وللن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة النور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وزح الجود بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض هو نفلي هو فرضي ومن الآيات سنفيضي سوعيد يا مولا فعلنا لا قولا نصر كتاب أولى وسيبلغ بك دنيا طولا ذقت وللن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة الجور ذقت وللن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة الجور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وزح udah selesai. Ini bagus. Kok suka-suka anu selawatan? Iya, udah dari kecil sih, Kak. Oh. Tapi aku selain suka selawat, sekarang tuh juga suka kamu. Kamu mau move on ke kamu kayaknya. Seulang-ulang saya mencoba lupakan, dia tuh belum bisa untuk relakan. Kenapa saya
Kayaknya udah mau pulang belum? Udah. Udah. Ntar kalau pulang salam ke mamamu ya. Salam apa? Makasih. Udah ngelahirin bidadari cantik kamu. Coba tolong bilang sama si berharap ku balik pulang. Ya aku boleh nyanyiin sesuatu kamu gak? Apa tuh? Tapi kamu hadap sini ya? Gak mau. Kamu natap aku natap kamu. Gak mau. Gak apa? Ya. Namu koe pasati ambiar-ambiare pasar cinta tresnani ninggal aku kelek liyane tekamu tapi pengobati ati seng loro muka ikhlas nampo tekan besok nganti tua kue sing paling ngerti marang kahanane hati aku mau semangati usap iloku sing brebes mili pepu cari hati kenarwa kembangnya wangi sabar-sabar ngomong aku muka selawasi tapi siji. Kok bisa nyanyi? Hah? Kok bisa nyanyi? Aku gak bisa. Suara aku jelek. Bisanya mencintaiku. Iya. Sulang-ulang saya mencoba lupa aku bisa. Pulang bareng gak sih? Boleh. Pulang bareng ya? Ke rumahmu. Oh, ke rumahmu? Nganggung aku ke orang tuamu. Ayo. Enggak. Tapi kamu mau enggak? Kamu kan aku misalkan kita ketemu lagi terus aku pengen kamu pakai kerudung gitu. Kayaknya kamu cantik loh kalau pakai kerudung tuh. Oh, iya sering juga. Cuman kadang-kadang kerudung, kadang-kadang nggak kerudungan. Iya, gitu. Soalnya belum istiqomah. Betul. Nah, kalau ketemu lagi, kamu pakai kerudung gitu, boleh nggak sih? Boleh. Aku mau lihat ini, kamu tuh gimana sih? Kayaknya cantik banget loh. Cantik aja. Banget? Cantik aja? Boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Selalu dijemput? Boleh dijemput ya. Nanti aku pakai jilbab. Iya, ke rumahmu. Iyalah. Oke. Tapi ada mama papaku. Gak apa-apa. Kenapa? Emang aku takut. Takutnya kamu takut. Takut sama apa? Sama orang tua aku. Emangnya takut? Takut dimarahin. Loh, kan aku baik. Maksudnya nggak mau ngajak kamu gimana? Ya udah besok dijemput, aku pakai kerudung. Oke. Maupun papa kamu bilang suruh nikahin, ayo gas. Emang udah siang? Harusnya aku yang tanya kamu dong. Iya. Iya apa belum? Bukan, kamu aja belum. Mau pulang? Ayo. Yeah.